Orion UAV atau Unmanned Aerial Vehicle adalah sistem pesawat tak berawak yang dikembangkan oleh Israel Aerospace Industries atau IAI. Ini adalah drone berukuran sedang yang digunakan untuk berbagai misi pemantauan dan pengintaian. Berikut adalah beberapa informasi tentang UAV Orion. Tujuan pengembangan, Orion dikembangkan untuk mendukung kebutuhan militer dan keamanan nasional Israel dalam mengumpulkan intelijen, pemantauan perbatasan, dan pengintaian. Fitur utama, Orion adalah drone berukuran sedang dengan desain sayap tetap yang mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. Ini dilengkapi dengan berbagai sensor pemantauan dan intelijen, termasuk kamera optik, kamera inframerah, dan peralatan pengintaian lainnya. Kemampuan dan performa, UAV Orion memiliki jangkauan yang cukup besar dan kemampuan terbang yang tahan lama, yang memungkinkannya untuk menjalankan misi jarak jauh. Drone ini dapat digunakan untuk pemantauan berkecepatan rendah hingga menengah. Senjata, Orion adalah drone pemantauan dan pengintaian, sehingga biasanya tidak dilengkapi dengan senjata atau kemampuan serangan. Penggunaan, UAV Orion digunakan oleh Angkatan Pertahanan Israel IDF dan berbagai agen keamanan Israel untuk misi intelijen, pengintaian perbatasan, pengawasan wilayah, dan pengintaian strategis. Keunggulan utama Orion adalah kemampuannya untuk memberikan intelijen real-time dan pemantauan wilayah yang luas tanpa mengorbankan pilot dalam pesawat tempur. Ini memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dengan cepat diaktifkan dalam situasi yang mendesak. UAV Orion adalah alat yang berharga dalam kemampuan intelijen dan pemantauan Israel dan telah digunakan dalam berbagai situasi keamanan dan konflik. Ini adalah contoh dari perkembangan drone militer yang digunakan untuk mendukung operasi militer dan keamanan nasional. RQ-4 Global Hawk adalah pesawat tak berawak atau drone taktis yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, Northrop Grumman. Ini adalah drone berukuran besar yang dirancang untuk melakukan misi pemantauan dan pengintaian jarak jauh. Berikut adalah beberapa informasi tentang RQ-4 Global Hawk. Tujuan pengembangan, Global Hawk dikembangkan untuk mendukung berbagai misi intelijen, pemantauan, dan pengintaian jarak jauh. Pesawat ini dapat digunakan untuk pengintaian strategis, pengawasan perbatasan, pemantauan bencana alam, dan berbagai misi lainnya. Fitur utama, Global Hawk adalah drone berukuran besar dengan desain sayap tetap yang memungkinkan terbang dalam waktu yang lama dan jarak jauh. Ini memiliki kemampuan untuk terbang di ketinggian tinggi dan dalam kondisi cuaca ekstrim. Senjata dan kemampuan, Global Hawk biasanya digunakan untuk misi pemantauan dan pengintaian, sehingga tidak dilengkapi dengan senjata atau kemampuan serangan. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan peralatan intelijen, termasuk kamera optik, radar, dan sensor lainnya. Performa dan jangkauan, Global Hawk memiliki jangkauan yang sangat besar dan kemampuan terbang yang tahan lama, yang memungkinkannya untuk menjalankan misi jarak jauh dan berkecepatan rendah hingga menengah. Dalam beberapa kasus, Global Hawk dapat beroperasi selama berhari-hari tanpa henti. Penggunaan, Global Hawk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan angkatan bersenjata lainnya untuk mendukung operasi militer, pemantauan perbatasan, dan pemantauan wilayah. Ini juga telah digunakan dalam misi bantuan bencana alam dan misi sipil lainnya. Keunggulan utama Global Hawk adalah kemampuan pemantauan dan pengintaian jarak jauh yang luas dan akurat. Kemampuannya untuk menjalankan misi dalam waktu yang lama dan tanpa pilot membuatnya sangat berguna dalam berbagai konteks. RQ-4 Global Hawk adalah salah satu drone pemantauan dan pengintaian terkemuka di dunia dan menjadi elemen penting dalam kemampuan intelijen dan pemantauan militer Amerika Serikat. Pesawat ini telah digunakan dalam berbagai misi internasional dan domestik yang melibatkan pemantauan dan pemantauan udara.